Halo pemirsa YouTube, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Ngapak, ngobrol asik bareng pakar. Nah, seperti biasa, channel ini berbicara tentang musik dan film. Kali ini saya bersama dengan Ketua BPD Desa Gorowong, dengan Pak Haji Mahdi ya. Ini Pak Haji Mahdi ya, berkaitan dengan perfilman indie di Porong Panjang nih. Saya melihat Andesgo ya, anak Desa Gorowong, sudah membuat beberapa film dan pernah dua kali menjadi juara di Festival Film Pendek di Porong Panjang. Nah, sejauh mana pemerintahan desa melalui BPD ya, membina anak-anak Gorowong dalam perfilman di Gorowong? Alhamdulillah ya, di desa kami dalam pembikinan film, yaitu apa yang terakhir, yang kemarin kita sudah memproduksi lagi, yaitu film Bogor Pinggiran. Bogor Pinggiran. Nah, di situ kita tema Bogor Pinggiran apa? Karena emang desa kita itu, Gorowong itu ya, letaknya ya. Nah, letaknya ada di pinggir, yaitu di ujung Bogor ya. Walaupun kita Bogor tapi adanya perbatasan Tangerang. Jadi kita ngambil contoh yaitu dengan judul Bogor Pinggiran. Oke. Dan kami bersama Pemdes yaitu dengan Kepala Desa ya, sangat memfasilitasi dan sangat mendukung. Oke. Bahkan dia ikut berperan dan vokal theme songnya Bapak Luri Akbar. Weh. Bapak Luri Akbar. Jadi sangat mendukung sekali. Dan untuk episode yang kelanjutannya akan ada kelanjutannya lagi, Pak. Pak Haji Mahdi pernah ikut juga main film? Saya sebenarnya ditawarin, Pak. Cuman tapi harganya nggak cocok. Bukan harganya nggak cocok. Cuman kita di situ ikut mendukung aja dulu mendukung gitu aja ya. Dulu ya. Jadi karena kita untuk anak-anak muda dulu yang digali lah. Kalau kita kan intinya mendukung aja dulu. Karena dengan ya kita apa menggali potensi anak-anak muda lah. Oke. Iya itu. Siapa yang penggeraknya siapa? Penggeraknya itu mungkin sutradara Bapak Topan ya. Tapi tetap difasilitasi sama desa, yaitu Bapak Kepala Desa Ruli Akbar. Saya dengar kemarin tuh beli kamera ya. Iya, kamera itu dengan harga ya lumayan lah kalau buat zaman COVID begini mah ya boro-boro kita beli kamera. Tapi dengan Kepala Desa sangat-sangat mendukung. Oke. Mungkin dia yang membayar dulu gitu ya. Ya, sebetulnya sih kalau diarahkan ke desa ya, itu kan bisa jadi bumdes juga sebetulnya, Pak. Bisa. Artinya perfilman ini bagaimana caranya menghasilkan uang. Ya. Ya, otomatis kan harus bikin channel YouTube. Dan ada ya channel YouTube ya? Ada, yaitu Bintang Perkasa ya. Bintang Perkasa. Mungkin sekarang kita kan kalau bicara masalah bumdes, Pak ya. Ya. Jadi kita intinya kadang-kadang masyarakat itu contoh dulu ya. Ya. Kalau misalnya udah berhasil, kemungkinan sama kepala desa ditarik juga ke bumdes. Oke. Okay. Kerjasama intinya okay, ya Pak okay. ya. Jadi Bintang Perkasa apa? Bintang Perkasa yaitu organizer ya? Iya, organizer yang apanya? Channel YouTube. Channel YouTube-nya. Oke. Okay. Teman-teman yang pengen tahu perfilman di Desa Gorowong ya, itu bisa ngelihat channel YouTube Bintang Perkasa organizer. Nah, sejauh ini peran-peran itu dari anak-anak Gorowong semua ya? Anak Gorowong semua. Dari mulai yang pelajar, pekerja. Iya, pekerja, terus seniman juga ada ya. Ada. Makanya di situ kami mungkin untuk ke depan, kami juga mau menampung yaitu wadah desa ya. Ya. Mungkin rumah desa atau rumah desa yaitu ya. Untuk menampung wadah aspirasi anak-anak muda yaitu... Kalau sudah ada wadahnya mungkin model seniman, model pertanian apa semuanya kan bisa kita tampung. Oke. Saya sama Pak Lurah lagi mengusahakan yaitu intinya anggarannya itu, Pak. Soalnya nah, berarti BPD mendukung sedikit, sangat mendukung ya. Sangat mendukung untuk perfilman di Desa Gorowong. Bahkan lahan di sana masih luas ya. Luas, Pak. Jadi lahan-lahan di Gorowong itu sebenarnya kalau mau di
digunakan untuk diolah, jangan hanya untuk digali aja ya, tapi diproduksi dengan kegiatan-kegiatan seperti cross, olahraga, motor cross, yaitu goes ya. Itu sangatlah setiap minggu pasti ada di daerah Desa Gorowong. Bahkan dari luar pun Tangsel atau Jakarta ya, itu sudah mengunjungi ke wilayah Desa Gorowong untuk motor cross, yaitu seminggu sekali. Bahkan kita pernah dulu tahun 2013 ya kalau tidak salah, yaitu mengadakan event yaitu motor cross nasional. Dan alhamdulillah emang sangat mendukung, sangat ramai ya. Tapi karena sekarang juga kami sama pemerintahan desa yaitu Bapak Ruli Akbar membikin untuk motor cross di wilayah tersebut aja gitu Pak ya. Tapi kami menggunakan yaitu tidak karena sekarang ada aturan-aturannya katanya Pak ya. Jadi kita juga membikin lapangan itu memakai tenaga ahli lah intinya yang tahu cara-caranya, karena kita takut ada, kalau kita hanya bikin asal-asalan takut ada kecelakaan apa. Jadi kami mendatangkan tenaga ahli ahlinya juga Pak. Untuk proses, untuk proses pembikinannya Pak. Untuk pembikinannya. Jadi kami mendatangkan dari tenaga ahli juga. Jadi teman-teman YouTube ya, perlu diketahui juga di Gorowong ini sudah semuanya sudah bergerak ya, kepemudaan. Apalagi kepala desanya, kepala desa paling muda kayaknya, Sekabupaten Bogor. Iya, sekarang Sekabupaten Bogor umurnya sekarang baru 29 tahun. 29 tahun. Nah, Pak Ruli ya, barangkali nanti Pak Ruli juga akan ikut di acara ngapak ini. Ini tinggal nunggu waktunya saja siap, karena bisa sibuk juga. Bisa diundang. Okay. Kalau Pak Lurah sangat mendukung kalau untuk masalah di medsos gitu ya. Ya udah, gampang itu mah. Opel. Siap bos. Muat batu belah ya, buat ke BSD. Oke bos. Nah ini surat jalan sama uang jalannya. Oke bos. Bos, jangan kata bang Toha bos. Batu belah pada naik bos. Tambahin dong bos. Alah, kemarin aja gua belanja ke gunung, harganya masih segitu. Kata siapa lo? Iya lo, kata siapa? Udah, gak usah ribut. Nanti saya survei dulu deh ke gunung. Kalau memang harganya di sana naik, nanti saya tambahin, oke? Oke, bos. Benar, bos. Mendingan survei dulu ke gunung, baru dinaikin uang jalannya. Ya sudah. Ini surat jalan sama uang jalannya buat Umeng. Siap, bos. Saya masih siap uang mana aja, bos. Uang jalan berlaku pun saya mah nggak pernah ngeluh. Saya kan orangnya jujur. Kamu muat pasir ya, Meng? Buat ke Bekasi Barat. Buset. Jauh amat, bos. Katanya buang kemana aja lu siap. Iya, siapa takut. Ya udah, kalau emang siap, ini surat jalan dan uang jalannya, Meng. Ya, bos. Kok segini bos? Buat belanja pasir aja 1 juta bos. Tinggal 250 ribu. Buat solar sama tol habis bos. Buat makan saya mana bos? Udah siap buat apa aja. Padahal emang orangnya kan jujur. Bukan begitu. Ini mah kurangnya sabrek-abrek. Kamu baca dulu surat jalannya. Ya itulah teman-teman ya, YouTuber sekilas tentang perfilman indie di Gorowong, dan mudah-mudahan kita doakan perfilman ini semakin maju, apalagi channel YouTube-nya juga bisa maju ya. Apa tadi? Bintang Perkasa Organizer. Nah jadi kalau teman-teman ingin lihat perfilman Gorowong di channel YouTube tersebut. Ya, terima kasih Pak ini ya Pak. Siap, atas Pak Mahdi. Ya, Pak Mahdi. Terima kasih. Kita akan berjumpa kali dalam acara yang lain. Barangkali nanti kita ketemu lagi membahas yang lain ya. Insya Allah, Pak. Terima kasih teman-teman. Bye.